Ni, kawan-kawan kita kat sebelah ni kan ni? Ya, seorang kawan ni. Silap-silap dia itulah yang tolong kita kat syurga nanti, kat neraka ni. Dengar. Yang Nabi SAW cerita tentang seorang yang pi dia masuk syurga. Kemudian dia cari kawan dia tak jumpa. Mana kawan ku ni? Ya Allah, mana kawan saya ini? Dia semayang sama dengan saya. Dia puasa sama dengan saya. Dia pergi haji sama dengan saya. Hadis tu cerita macam tu. Kita tambah sikit ya. Dia mai kuliah sama-sama dengan saya. Nah ni. Tapi saya tak jumpa dia. Tak ada kat mana. Tengok dalam neraka. Dia kata, Nabi kata, tak ada permintaan yang lebih hebat daripada permintaan seorang yang nak melepaskan saudaranya daripada neraka. Bersungguh-sungguh dia minta ni. Ya Allah, tolonglah. Ya Allah, tolong pergi lepas dia. Allah lalu tukarkan bentuk fizikal dia. Allah kata, pi masuk kamu dalam neraka tu dan bawa keluar siapa yang kamu kenal daripada neraka. Dia masuk, akhirnya dia bawa keluar sejumlah orang Islam daripada neraka. Tuan-tuan muslimin Allah semua. Bukan setakat kawan dia saja, dia tengok bawa keluar ni. Cuma syarat dia apa? Yang pertama dia tuan-tuan, kenal. Kalau tak kenal, dia tak bawa keluar. Jenis berjumpa selisih-selisih kot jalan dia. Tak kenal, tak bawa keluar kot. Nah. Ya. Ha? Puan-puan lah kena cari saya ni kak. Yang keduanya tuan-tuan, salam Allah Muhammad, tahu, sayang. Kalau dia meluat agak dia nak cari ya. Dia ni duduk mana tau? Tengoklah neraka. Biar pikat dia. Biar mereputlah neraka tu. Meluat aku kat dia dulu ni. Meluat tak cari dah, tapi kalau sayang cari. Ainah Muslimah. Agak-agak cari ya kawan-kawan kita tu. Pergi belanja dia makan lagi. Ni banyak makan. Sambil duduk makan banyak tu, abang ni, nanti kalau tak jumpa lah, saya lah syurga nanti. Tolong saya cari saya lah neraka. Dia pun kena sedar diri lah juga. Ni boleh kata apa? InsyaAllah. Saya ni berasa-berasa macam, kalau tak syurga, Firdaus bawa sikit je. Itu sedar diri lah sama. Jadi semua tuan silam, orang-orang sama-sama orang Islam ni, dia berkasih sayang. Patutnya berkasih sayang. Jangan buat zalim sama semua orang Islam. Allah tak bagi salih Allah syamat. Nah, jangan buat zalim. Zalim ni macam mana? Tuan-tuan, kita ambil hak dia kadang-kadang. Faham ni? Kita menyusahkan kehidupan dia. Kita menipu dia. Kita buat khianat dekat dia. Nah, bukan sekadar pergi pukul dia, pergi pos. Tak. Kadang-kadang kita menzalimi dia dengan perasaan dia. Faham tak ni? Tu hati-hati baik sikit. Doa orang yang zalim. Doa orang yang dizalimi. Kemudian, wa da'watul musafir, yang kedua doanya orang bermusafir. Dan yang ketiga, wa da'watul walidi ala waladih, doa bapa ataupun ibu kepada anak-anak dia. Ini doa yang makbul, doa yang Allah dengar, doa mak ayah pada anak-anak.